Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam sehati sejiwa. Selamat datang ke Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk menyaksikan persembahan monolog ASEAN pada malam ini bersempena Diversity 2015 Festival Seni Antarabangsa Kuala Lumpur untuk genre sastra yang dikurasikan oleh Encik Muhammad Khair Ngadirun bersama Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Bagi memastikan kelancaran persembahan, para penonton dinasihatkan agar padamkan telefon bimbit atau tetapkan di dalam mod senyap dan kurangkan pergerakan semasa persembahan berlangsung. Para penonton dilarang sama sekali membuat sebarang bentuk rakaman ke atas persembahan, sama ada rakaman berbentuk foto, video, selfie dan wifi, kecuali jurukamera profesional yang dibenarkan sahaja. Kepada penonton yang membawa anak kecil, sila pastikan anak-anak anda dikawal dengan baik. Jika berlaku kecemasan, para penonton diminta agar tidak mencetuskan panik dan berjalan dengan tenang menuju ke pintu kecemasan di sebelah kiri dan kanan auditorium ini. Kerjasama anda amat kami hargai. Untuk persembahan malam ini, para hadirin akan menyaksikan dua buah persembahan dari negara Brunei Darussalam dan Indonesia. Para penonton juga akan menyaksikan persembahan selingan oleh Adinda Amiro. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita saksikan persembahan dari negara Brunei Darussalam yang membawakan monolog bertajuk Sehelai Kain. Selamat menonton! Ini dia si jali-jali, kainnya banyak, kainnya banyak, busuk sekali. Siapa ingat lagi ni? Di Tanjung Katong, airnya biru, di situlah tempat mencuci baju. Ewa boleh, teraju tiga, mana satu hendak ku cuci, mana bakul yang aku sentap dulu. Skrip Sehelai Kain. Aku tak fahamlah kenapa mereka hantar baju-baju ni ke kedai dobi aku, sedangkan mereka punya isteri, punya pembantu rumah. Kalaupun mereka bujang, tentulah ada pembantu rumah. Kalau tidak ada pun, tentu ada emak, tentu ada kakak, tentu ada adik yang boleh menyucikan baju mereka. Hah? Betul tak? Itulah. Aku tahulah. Mereka tu orang berada, datang pun dengan kereta mewah. Pep. Mereka pun tak pernah jejak kaki masuk ke kedai aku ni. Mereka cuma suruh aku ambil pakaian di bonet kereta, dah tu bawa masuk dan letak balik. Yalah, tahulah itu duit mereka. 10-2 tu tentu tak mengurangkan sesen pun duit saku mereka. Tapi 10-2 ringgit tu, itulah gaji aku. 10-2 ringgit tu aku guna untuk makan pakai, untuk beli minyak, untuk apa lagi? Untuk sewa rumah. Macam-macam lagi lah.
Ha, iyalah. Kalau tak ada duit, susah juga. Bro, besok boleh siap ke? Bro, malam ni saya nak pakai. Boleh siap ke? Macam-macam. Bro, malam ni I ada dinner. You can siapkan by 7. Eh, bro. Nanti aku ambil lah. Pasal ambil, tengok tu. Yang itu. Itu dah 2 bulan. Yang itu dah 1 tahun. Kalau kan nak ikut perjanjian, mana-mana pakaian yang lebih daripada 6 bulan, pihak pegawai boleh melupuskan dengan apa cara sekalipun. Pakaian-pakaian tu, kalau aku jual di kedai atau di pasar pakaian terpakai, tentu masih laku. Tentu masih ada orang yang nak. Nasib baiklah aku ni buka kedai dobi lelaki. Kedai dobi lelaki sahaja. Kalaulah kedai dobi perempuan, faham-fahamlah baju perempuan ada lap lip, labuci banyak permata. Kalaulah jatuh, hilang satu biji permata, kena ya. Mana aku nak ganti? Tapi sebenarnya yang ialah pelanggan aku yang laki-laki ini pun cerewet sangat. Ialah kadang-kadang mereka hantar pakaian pakaian dalam yang koyak rabak. Bro, boleh jahit kah? Ha, bro, itu jahit tepi eh? Bro, tolong tambal eh. Bro, buang sajalah. Yalah, buang. Butang baju tanggal satu, buang baju. Padahal butang baju tu kan boleh diganti. Yalah, itu duit mereka kan. Sebenarnya kerja tambah kerja aku ni jahit menjahit tambah menambal apa lagi gunting menggunting juga senang tak susah. Tapi kadang-kadang ada juga yang antar baju yang baju baru. Kemudian yang tak pernah pakai pun. Itu yang aku muskil. Bro, tumpang tanya, you pakai pencuci apa ya? Harumlah. Bro. Kalau kau nak, kau ambillah. Aku ada banyak lagi. Macam-macam. Ya, sebenarnya kerja aku ni mudah. Kerja aku ni sebenarnya boleh tutup mulut. Terutama kalau mulut aku telopon tertengok sesuatu yang tak patut. Bro, kau faham-faham je lah. Tolong buang kesan tu ya, yang bekas tu. Aku pun cucilah. Macam-macam. Ada kesan gincu. Kesan minuman. Kesan apa lagi? Kesan kencing pun ada. kesan darah. Thank you.
dengan membunuh aku. Kau fikir kau akan terus hidup. Kematianku tidak akan menjamin kehidupanmu. Sekalipun aku mati, aku akan tetap hidup. Aku akan hidup dalam pikiranmu. Aku akan hidup dalam jiwamu sehinggalah kau mati. Malah kematianmu akan menjamin kehidupanku. Ya, kehidupanku akan terjamin. Engkau tahu tak? Apa? Kau pikir dengan membunuh aku, segala yang aku tahu dan aku ingat akan hilang begitu saja? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kau lihatlah. Mereka akan menyaksikan kematian dan kehidupan kita. Kematianku nanti tentu akan menyusul dan menghantar lebih ramai lagi untuk melihat diriku. Dan kau tentu akan menyesal membunuhku. Aku tidak akan mati. Walaupun luka ini cukup bisa aku tahu. Aku akan terus hidup. Manakala kau akan hidup dengan kematian dan lambat laun kau akan mati dalam kehidupan. Aduh, bisa apa yang kau letakkan pada keris ini? Aduh. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Jangan cuba hendak merayu. Aku sudah tahu segalanya. Tak payah engkau terangkan. Sudah terang lagi bersuluh. Tidak guna mendekatkan
benang basah untuk mencucuk ujung jarum. Kepura-puraan akhirnya akan tampak kebenaran. Yang batil akan terbatal dengan kebenaran. Tuhan hamba telah melakukan kesalahan. Tuhan hamba tidak sepatutnya melakukan perkara ini. Tuhan hamba adalah bayang hamba. Tapi mengapakah Tuhan hamba tergamak melakukan perkara ini? Aku sudah muak dengan kehidupan. Semuanya sudah mati. Kebenaran sudah mati, Tuah. Kehidupan ini menuntut kematian kita berdua. Tidak. Aku tidak akan mati. Aku akan hidup 1000 tahun lagi. Sekalipun dengan membunuh aku. Kau akan mati, tua. Di mana kau dapatkan keris itu? Aku sembunyikan di dalam bakul. Keris ini tidak akan makan tuannya. Tapi hari ini keris akan makan tuannya. Tolong! Siapa itu? Entah. Ada siapa selain pada engkau di sini? Tidak. Habis itu siapa? Kedengarannya amat jelas dan begitu dekat. Apakah Tuan hamba membawa seseorang untuk memerangkap hamba? Tampak Tuan hamba penuh kepura-puraan. Mengaku jago. Sebenarnya Tuan hamba bukan anak jantan. Tuan hamba pengecut. Yeah.
Tidak! Tuhan hamba, bunuh hamba. Bagaimana ini boleh terjadi? Tuhan hamba yang mengundang kematian ini. Bukan mudah untuk menyelesaikan kesukaran ini. Menang jadi abu, kalah jadi arang. Kalau sudah bertekad, genggam bara api biar sampai jadi arang. Maka apapun terjadi, kita mestilah berada di depan dan di belakang. Di depan apabila ada orang mengejar kita. Di belakang apabila ada orang mengejar bayang-bayang kita di depan. Maka biarkanlah mereka hidup dalam kesemaran seperti anjing dan bayang-bayang. Maka kerakusan, ketamakan dan khianat akan menjamin kehidupan. Begitu mudah untuk kita berlagak dan menyamar. Siapapun tidak akan tahu, seperti tapak tangan yang dibolak-balik. Yang putih adalah hitam, yang hitam adalah putih. Yang nampak hanyalah tangan. Tangan yang menjabat, tangan yang menarik, tangan yang menolak, tangan yang hidup dalam kesemaran seperti orang membaling batu sembunyi tangan. Semuanya adalah tangan. Tanganku telah aku gunakan untuk menunjuk. Tanganku telah aku gunakan untuk menepuk. Tanganku telah aku gunakan untuk memujuk. Tanganku telah aku gunakan untuk menepuk. Mahkamah memerintahkan si Polan dan si Polana dihukum bunuh. Mudahnya aku menjatuhkan hukuman. Aku boleh letakkan seseorang itu di hujung napasnya. Aku boleh letakkan seseorang itu ibarat telur di ujung tanduk. Dan mereka akan rasa bersalah, serba salah dan keliru.
pengorbanan yang membabi buta menyebabkan engkau terpedaya. Kesetiaan tanpa usul periksa menyebabkan engkau terpedaya. Nah, apa lagi yang ingin engkau buktikan? Pengorbanan yang tidak membumi, kesetiaan yang melangit menyebabkan kau terapung-apung bagai debu. Berikan aku. Tidak. Kembalikan. Astaghfirullahaladzim. Sudah lama aku tertidur. Sudah lama aku tertidur dalam jaga. Aku lalai. Aku alpa. Aku mati. Aku buta. Aku tuli. Aku bisu. Aku kudung. Aku telah membunuh kehidupan. Aku menafikan yang hak. Aku mengatakan yang batil. Aku pembunuh. Aku bunuh. Aku
Aku sangat percayakan kau. Tidak sedikit pun kau menunjukkan belang dan taring. Kau licik dengan permainan kata dan laku. Kau ikat aku dengan janji. Kau sanjung aku dengan budi. Kau hidupkan aku dengan puji. Dan kau matikan aku dengan keji. Aku menjadi hina dalam kehidupan. Dan aku hidup dalam kematian. Astaghfirullahaladzim. 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 Sudah tidak ada gunanya menyesal. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Engkau bagai Pak Kadok menang sorak kampung tergadai. Aku imam. Imam. Tergamak kau menodai keimananku. Tiada manusia yang terlepas dari nafsu. Kau pembunuh. Aku hanya menyampaikan impian. Kau pembunuh. Bukan aku. Tapi kau yang melakukan. Kau penipu. Kau menipu dirimu sendiri. Tolong! Siapa itu? Entah, siapa itu? Habislah. Habislah. Nanti rahsia aku semua orang tahu. Bukan kau saja. Aku juga. Habis apa? Cepat sembunyi. Apakah aku perlu menurut katamu yang selama ini menipu aku? Kalau kau mau terus hidup, bersembunyilah. Tapi kalau kau mau mati, menyerlahlah. Tidak. 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 Tolong, 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 tolong. Kita berjaya membangunkan
kawasan ini daripada sebuah hutan terbiar menjadi sebuah kawasan peranginan berbayar. Kita berjaya kerana kita tidak mengeluarkan banyak uang, tapi banyak uang masuk ke poket kita. Kita berjaya membangunkan teknologi ini daripada sebuah kawasan lumpur kepada sebuah sumber mineral. Kita berjaya kerana kita tidak mengeluarkan banyak uang, tapi banyak uang masuk ke poket kita. Well, bagus. kita berjaya kerana telah membangunkan hobi ini daripada sebuah sukan tradisional menjadi sebuah sukan global. Kita berjaya kerana tidak mengeluarkan banyak uang, tapi banyak uang masuk ke poket kita. Bagus. 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 Kita berjaya kerana telah membangunkan kota ini dari sebuah desa tidur kepada sebuah kota metropolitan. Dan kita berjaya kerana kita tidak mengeluarkan banyak uang, tapi banyak masuk ke. Ya, bagus. Siapa lu? Tunjukkan diri kamu. Jangan main-main. Jangan main sembunyi-sembunyi. Siapa itu? Tunjukkan kekuatan kamu. Tunjukkan kehebatan kamu. Tunjukkan keberadaan kamu. Tak payah tunjukkan. Kamu hanya sehelai kain, tidak lebih daripada kain.
Bukan kau tuanku. Bukan aku buat tuan dengan kau. Aku yang meletakkan, memberi nilai kepadamu. Kau selai kain. Diletak ke badan jadi baju. Diletak ke kaki jadi seluar. Diletak di atas jadi mahkota. Diletak di bawah jadi pengalas. Kau tidak lebih, hanyalah sebuah kain. Kamu tahu aku siapa? Akulah Raja Dobi. Kau harus tahu, tanpa aku, kau tidak bernilai apa-apa. Tanpa aku, kau tidak akan menjadi sebutan. Tanpa aku, kau tidak akan diberi kedudukan. Kau harus tahu, kau hanyalah kain. Awal akhirnya, akulah yang menentukan segala galanya. Kau hanyalah sehelai kain. Yang menentuk awal akhirnya adalah aku. Dari benang dibuat kain, dari kain dibuat pakaian, dari pakaian jadi manusia. Kau hanyalah sehelai kain. Siap. Siap. Aku tengah treka ni. Wih. Afsal ni. Terima kasih.
Terima kasih kepada ITBM. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada rakan-rakan monologis. Terima kasih kepada hadirin hadirat yang menonton Monolog ASEAN 2015. Sekian, salam dari Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.